apalah sangat. Okey je. Sekarang dah lah tiga-tiga ni lagu yang suara terpekik macam mana pula kan? So, action! Assalamualaikum guys! Saya Syafiq Erwin. Setiap kali video kita kena kenalkan nama. Mungkin ada orang tu muncul sebab artis dia je. Dia tak tengok video lain kan? Dia kata, siapa pula mamak ni? Saya Syafiq Erwin, guru vokal. Oh lah, aku tak sebut jawatan aku apa dekat video. Jawatan? Pekerjaan aku apa dekat video-video sebelum ni eh? Kan? Korang tolong komen je yang kalau korang tengok semua video, bagi tu je. Erwin cikgu vokal, cikgu vokal. Nanti orang ingatkan aku mandai-mandai. Mungkin orang ingatkan Erwin penyanyi je kot. Ha, saya guru vokal. Kenapa aku panggil Erwin? Erwin tu bapak aku. Okey, kita kan, penyanyi kali ni kita penyanyi suara-suara kuku kan. Siatlah. Kali ni kita kembali untuk video reaction Siti Nordiana dengan lagunya Beribu Sesalan. All Star Gegavaganza. Jom, jangan buang masa, tak nak buang masa, penat dah. Kita tengok video Siti Nordiana. Mari, lagi ceroli. Lagu tiga orang eh, nyanyi seorang. Okay, starting ni tak ada apalah sangat, okay je. Cumanya nak tanya, memang semua orang dah tiga video dah. Memang diorang konsep minimalis eh untuk first week ni. Performance? Uh-huh. Oh tak, awak dapat yang tak ada penari kot, malang lawak. Oh, dah tiga dah ni, aku dapat macam... Tak ada penari, tak ada apa. Lah, clip format tadi ada penari, tapi kau tak penari pun. Maksudnya, okay. Ke memang di brief untuk kau nyanyi je, tak payah nak beri ya? Adalah, diorang semua boleh buat apa nak buat. Ada yang buat? Lorin Azim menari, walaupun tarian dia kata apa, ibu cakap kurang, tapi adalah menari. Adalah bendanya? Ada. Ni nampak macam simple, macam dia tegak. Dah lah tak ada, at least lah platform kot. Kan, at least ada platform tak, supaya. Mungkin sebab ada stage tu jadi kecil kot. Atau cakap, at least platform bulat tu je. Untuk kau menjurai kain kau menjurai-jurai tu. Kan? Dia ada kipas. Oh, ada lah. Dia ada kipas dua kat depan. Okay, kita tengok efek dia menjadi tak. Cuma tu lah, aku nak macam pelik. Kenapa semua macam simple sangat ni? Okay. Ku mencari hembus kayu yang selalu berbisik mata. Huh? Okay, dia ubah line, ubah melody, okay? Tak ada masalah, cumanya saya rasa awal sangat. Kita untuk awal ni, kalau nak tukar melody kan, nak improvise ke, elip ke, better after chorus lah. Tapi mungkin dia dah cut lagu dia jadi pendek ke apa, sebab kan tak sempat dah nak ubah kat belakang-belakang tu kan. So, confirm memang pendek lebih biasa lah sebab dia ada 16 peserta kan. So mungkin. Kita tak tahu orang, tapi dia orang dah tahu. Ya, faham. Yes kan. Hmm. So that's why dia terpaksa letak pengubahan melodinya di sini kan. Okay. Okay. Apa yang saya boleh nampak daripada first verse, second verse and chorus? Akak nampak macam tak ada energy langsung. Okay, in terms of dynamic tu, dia tak ada. Kita tak rasa benda tu. Dia dengar akak melewi je. Saya faham because of tadi kita dapat dengar sikit music yang untuk second part kan? Dia build up music tu. So, mungkin akak nak build up nyanyian akak selepas ini. Okay, which is good. Betul pun. Memang aturan dia begitu. But
make sure chorus tadi, first chorus tu, akak kalau boleh level tu naikkan sikit, level energy ya, level energy dynamic tu naikkan, jangan sama dengan verse pertama, verse kedua. So kita akan dengar dia flat, bukan pitch ya, flat, maksudnya performance tu, nyanyian tu jadi macam mendatar je begitu tau. Yang verse tadi cantik, tak apa, feel begitu, dynamic yang begitu, energy begitu, tak ada masalah. Second verse tadi akak maintain energy yang sama tapi ada perubahan melody, which is dia tunjuk different sikit. Chorus ni energy dia kena pump sikit, walaupun kejap lagi nak build up. Yang ini akak kena tahu gear dia macam mana nak pergi. Jangan lebih untuk, jangan lebih daripada yang selepas ini, dan jangan kurang daripada chorus ni, verse-verse tadi. Jangan jangan sama energy, naik sikit gear ni. Kalau dalam kereta tu, tadi gear 1, dia dah boleh masuk gear 3 mungkin. Chorus tu gear 3. Okay? Supaya kita dengar graf, kita nampak graf tu, graf performance itu. Alright? And pitch kat belakang tadi, careful. Okay, kita apa tu? Alright, so dia memilih susunan note interval yang bawah because of the, nak selamat mungkin kan, nak selamat. And key banyak turun ni. Key banyak turun ni, rasa macam rendah je. Kan, banyak sangat. Satu lagi pemilihan lagu ni, 3 orang. Saya rasa memang mencabarlah untuk dia nak nyanyi lagu 3 orang menjadi seorang. Dah lah 3-3 ni lagu yang suara terpekik macam mana pula kan. So, saya tak tahu siapa yang pilih, dia yang pilih ke apa. Kalau dia pilih, seperti dia kena tahulah tanggungjawab dia macam mana untuk lagu ni kan. Bukan apa, bukan teruk saya tak kata teruk lagi. Cuma, saya rasa it's not fair nak judge dia lagu 3 orang, dia nyanyi seorang. Tapi kalau dia yang pilih, tak boleh nak buat apalah. Dia kena carry tanggungjawab tu. Okay, and note tadi yang dia ubah tu, faham nak ubah tapi dia bunyi mendatar lah kak. Macam saya kata tadi kan, dia jadi dah lah daripada verse tu, chorus tu, lepas tu dah build up pun, note itu yang kak pilih. So dia, saya tak nampak graf tu lagi lah. Okay, kejap. Nana ni, Kak Nana ni kan, dia ni seorang yang lemah lembut kan, sopan. So, dalam nyanyian dia pun dia sangat sopan. Maksudnya, pengeluaran suara dia, projection dia daripada dulu dia nyanyi memang sopan. Yang buatkan nampak dinamik tu bila, ya mungkin keadaan tekak dia kan tak sihat kan, saya faham. So, kalau dari sini Nana yang dulu, dia akan key yang tinggi tu, dia akan cari key tinggi lah lagu tu. Itu yang menyebabkan bila high note tu kita boleh dengar okay, yang sopan tu dikaburi dengan high note tu yang nyaring tu kan. Tapi bila now, in terms of, because of kesihatan, so terpaksa ambil key yang play safe kan. So lemah lembut tu kalah, lemah lembut tu kalah dengan karakter lagu. Karakter lagu ni sangat besar tau, besar, dengan orkestra lagi, dengan arrangement dia lagi, 3 suara pula. Dia nyanyi seorang. So, energy dia saya tak rasa, saya tak nampak yang dia mampu untuk kata lagu ni. Sebab dengan energy dia seorang ni, aura dia seorang ni, dengan keadaan dia tu, dinamik nyanyiannya, saya tak nampak yang dia dapat gel dengan lagu ni lah. Dia macam agak gonjeng sedikit, agak tak gel dengan lagu, dengan muzik dan lagu, karakter lagu ni. Dia ambil line harmony tu. Oh, first note. Bukan ber. Dia sharp tadi. Siti Nordiana! Wow! Nana! Power! Alright. So,
Komen dulu ke? Nak markah dulu komen ke? Dulu lah, komen dululah. Okay. Komen saya dah 4 video yang saya tengok. Tiga video. Liza Hani, Cliff Omar, Siti Nordiana. Kalau tanya saya sendirilah. Kalau tanya saya sendiri, in terms of pemakahan, saya rasa antara tiga-tiga ni, Nana last lah dalam tiga ni. Maksudnya, first bagi saya tetap Liza Hanim, kedua Cliff Omar, ketiga Siti Nordiana. Betul-betul mengikut susunan. Kau bagi aku video ni mengikut susunan markahnya. Ni personal saya punya markah. Markah personal. Markah personal saya tak, saya tak tahu. Mungkin ada yang orang orang dalam-dalam tahu. Tapi ni markah personal yang saya tengok kat sini. Saya judge melalui apa yang saya lihat sahaja. Okay, kalau saya sebab kenapa? Saya nak bagi markah kepada persembahan. Tak ada apa yang menarik dalam persembahan dia untuk saya nak bagi. Maksudnya, tak dia tak buat... kipas dia? Tak nampak kipas tu? Tak jadi tak apa nampak, sangatlah. Okay. Ada, tak nampaklah baju terbang-terbang tapi impact itu tak menjadi sangatlah. So, untuk saya nak letak markah dekat dekat persembahan. Dia hanya menyanyi tegak je. Kipas dia buat kerja. And nak bagi markah in terms of vocal. Contoh, tak ada dynamic, ada pitch yang... Tapi... yang lain pun orang lain pada pitch kan, tak ada masalah. Cuma dia jadi ketara kita nampak pitch tu because of dia tak cover dengan benda lain. Yang lain tak ada pitch problem tapi dia cover dengan persembahan punya karakter, dia cover dengan sekian-sekian. Macam ini kita nampak dia plain, nampak dia sangat plain. Mungkin Siti Nordiana ni reserve dulu kot, dia nak tunggu next. Kita tak tahu. Macam saya kata tadi awal-awal, alah, aku sahaja je bagi macam ni. Logik je sebenarnya dia pun tunjuk taring juga nanti. Kita tak tahu. Kalau dia bekas juara lah. Semua bekas juara dia tahu pertandingan punya strategi. Saya yakin orang ni semua bermain dengan strategi. Alumni kan dah ada pengalaman. Ada alumni pengalaman. Dah lah, tak payah alumni pun. Kau memang dah bertahun-tahun dah orang ni dalam industri. So, orang saya yakin orang semua ni bijak mengatur strategi masing-masing. So, mungkin ini adalah strategi Siti Nordiana yang kalau betul itu strategi dia, saya rasa... strategi tu bagus tapi jangan kualiti ini direndahkan seperti inilah. Akak kena cover dengan benda lain. Satu. Kedua, dah kedua pula. Dah banyak dah kuasa ni sebenarnya kan. Makin baru nak dua dah kenapa pula. Benda-benda gitulah. So, saya harap performance akak untuk next-next ini akak boleh well prepared performance planning. Macam saya banyak kali tekankan performance planning, music arrangement and vocal arrangement. Maksudnya make sure dah siap music arrangement ataupun akak buat vocal part dulu, akak fikir idea nak menjerit kat mana, nak ad-lib dekat mana ke apa, dan baru brief dengan akak punya arranger kat mana nak jalkan, nak jadikan music tu kena dengan note yang akak buat, dynamic yang akak buat supaya dia bersatu kan. So mungkin akak punya gear maksimum sampai 3 je, akak kena berbincang dengan music director macam mana kita nak bagi 3 ni nampak 5 di mata orang. So music akan main peranan kat situ. Kita benda kita buat, kita boleh. Saya yakin lah pihak akak, tim akak pun tahu benda ni. Alright, itu saja daripada Apik punya komen. Berapa markah dia? Berapa markah? 54. Dia dah confirmkan beli. Yes. 54. Dia nombor berapa? 14. Oh, so Cliff terakhir, atas Cliff siapa? Atas Cliff Kak Aisyah. Lepas tu Siti Nordiana. Oh, dia antara terbawah-terbawah jugalah. 50-50 lah dalam 50-an. Dia 4 markah je beza dengan Cliff lah. 4 faham, mata sahaja. Faham. So, tak jalan lah jauh sangat awak punya ramalan jadi tu. Awak punya ramalan lah putusan awak tu. Mungkin ni sebab ni saya seorang. Diorang ada 4 juri, 3 juri kan. Markah 3 orang dah digabungkan. Jadi gitu. Mungkin ada juri lain dapat benda-benda yang saya tak nampak kat sini kan. Kita tengok komen boleh? Boleh. Apik dah takut. Takutlah. Nana. Nana pula tengok komen yang tu. Kau ni. Lagu tu 3 orang. Dia nyanyi seorang. Itu yang betul. Nana, teringat betul. Rasa macam vibe ni. Vibe masa Nana dekat GV2 dulu kan? Berapa tahun lepas pula GV2? Kita ke depan sikit. Jom. Nana. Apa-apa pun Nana. Nana nombor 1. Tapi lama juga dia sakit ya? Lima kali COVID kan? Lima kali ni. Kita saya akan ambil. Tunggulah. Sekali dua ni pun. Tak ada kos orang kan? Tak payah tunggu. Macam ni? Timing. Nak jaga timing. Macam kau seorang ada piala. Baik. Silakan Datuk Syafinas. Hai Nana. Okey. Suara Nana sedap. Lembut je. So fine. Nice. Okey. Cuma
Nasihat saya, setiap lagu ada karakter tersendiri. Ada kala kita perlu kasih inject power sikit, ada kala kita kena kasih ganas sikit. Ya, so main dengan warna suara. Dan saya rasa... Alhamdulillah, tak takut dah, tak takut dah, Zef. Benda sama. Cikgu aku cakap macam itu, betul betul lah apa saya cakap. Dia ikut cikgu dia. Aliran darah tu dalam kepadan. So, itu maksud saya cakap tadi. Dalam lagu, karakter lagu tu, Nana tadi nampak baik, dia sopan kan. Dia seperti kalau, biasa. Dia nampak mountainous lah. Dari persembahan tadi, sangat mengasyikkan. Tapi, jaga nada-nada rendah. Okay, nada-nada rendah dan habiskan frasa-frasa yang Nana nyanyikan. Okay? Okay, good luck. Terbaik. Oh, thank you. Setakat ni apa yang aku komen, semua juri komen benda sama. Alhamdulillah, tiga. Baik. Takut, Api. Takut, sakit tu lah. Ni nanti kan yang kecam aku. Apa kan? Okay, so saya cakap saya punya komen just untuk kita belajar bersama supaya korang pun tahu, oh itu salah dia, oh ini maksudnya. Saya cuma saya ada masa untuk lebih detail. Juri-juri tu ada berapa saat, berapa minit je nak komen untuk korang nak kat rumah nak faham kan? So kerja saya adalah detailkan kat mana benda-benda kita, tak semestinya saya cari kesalahan je, benda yang puji pun saya post juga dan saya beri pujian kat mana. So saya hanya detailkan benda yang untuk orang luar lagi senang faham. Itu je niat saya. Okay, sama-sama kita belajar. Apik nyanyi pun kepik tak tiba. Ada nanti komen kat bawah tu, mesti ada banyak. Okay, takpelah, komen je lah, yang penting engagement kita naik. Komen lah banyak. Jangan lupa like, comment and share video ini kepada fans Noliana. Komen lah kat bawah ni banyak-banyak. Dan jangan lupa tekan button subscribe. Kita jadikan 200,000 subscribers road to 200,000. Buktikan sebab Syafiq Erin kita boleh dapat 200,000. Wow. Dan kepada siapa nak belajar vokal, nak belajar performance kan, korang boleh follow Instagram vokal kelas saya, Save Voce Studio. Kita akan berada di bilik ini nanti. Gitu. So korang boleh DM kat situ untuk belajar vokal. Dan korang boleh follow juga Instagram dan juga TikTok saya, Syafiq Erin. Alright, itu saja. Kita jumpa lagi insyaAllah. Siapa ada stiker Monopoligo bagi tahu eh. Siapa ada stiker tolonglah level 17. Siapa tak dapat lagi yang dua tu, Golkat dah dapat. Potong. Jangan cerita sama teman-teman dekat sini, tak sponsor kita. Okay, kita jumpa lagi di video reaction. InsyaAllah di video reaction akan datang. Jumpa lagi minggu depan. Bye. It's alright, it's alright.